Tiga orang ancam dan tegur Kamarudin Simanjuntak, ada Ahok di Dirut Taspen, hingga pihak SBY. Berikut ini pembahasannya tentang tiga orang ancam dan tegur Kamarudin Simanjuntak, ada Ahok di Dirut Taspen, hingga pihak SBY. Tribunnews.com, pengacara pihak keluarga Brigadir Yosua Huta Barat, Brigadir J. Kamarudin Simanjuntak diancam dipolisikan oleh beberapa orang. Kamarudin diancam dipolisikan oleh Komisaris Utama, Komut, PT Pertamina. Persero. Basuki Cahaya Purnama atau Ahok, Direktur Utama, Dirut Nrut. Taspen ASN Kosasi. Serta petinggi Partai Demokrat. Mereka mengancam mempolisikan Kamarudin Simanjuntak lantaran buntut dari pernyataan kuasa hukum pihak Brigadir J tersebut. Hal tersebut terjadi saat Kamarudin menangani kasus pembunuhan Brigadir J. 1. Kamarudin Simanjuntak tuding Dirut Taspen punya wanita simpanan. Sebelumnya, viral di media sosial potongan video Kamarudin Simanjuntak menyebut adanya dana 300 triliun rupiah yang dipersiapkan untuk modal kampanye seorang capres di Pilpres 2024. Dalam video tersebut, Kamarudin menuding Dirut BUMN PT Taspen yang mengelola dana 300 triliun rupiah itu dan memiliki banyak wanita simpanan, diberitakan Tribunnews sebelumnya. Wanita ini disebut dititipi uang oleh Dirut BUMN tersebut dari hasil investasi dana perusahaan. Saat dikonfirmasi perihal pernyataannya itu, Kamarudin mengaku akan melaporkan ANS Kosasi terkait pengelolaan dana 300 triliun rupiah untuk dana kampanye Capres 2024. Kamarudin bahkan mengklaim sudah melaporkan permasalahan ini kepada Presiden Joko Widodo, Jokowi, maupun Wakil Presiden Maruf Amin. Itu laporan tersendiri nanti, Dirut PT Taspen, kata Kamarudin di Mabes Polri Jumat 26 Agustus 2022 lalu. Sementara itu, Duke Ari Widago, kuasa hukum ANS Kosasi, mengatakan bahwa kliennya memang menikah dua kali. Namun kedua pernikahan itu telah berakhir alias cerai. Pernikahan pertama dengan Yulianti Malingkas yang telah berakhir. Kemudian pernikahan kedua dengan Rina Lawi yang diputus cerai oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Maret 2021 lalu. Pernikahan dilakukan sesuai hukum yang berlaku. Klien kami tidak pernah melakukan pernikahan gaib, apalagi untuk dapat kickback investasi, ujarnya. Selain itu, Duke menegaskan, PT Taspen mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan RI dan Otoritas Jasa Keuangan, OJK. RI dalam pelaksanaan investasi dan pengelolaan seluruh program yang ada, diberitakan Tribunnews sebelumnya. Selain itu, lanjut Duke, kinerja PT Taspen khususnya pada bidang pengelolaan investasi dan operasional telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan, BPK. RI, di mana berdasarkan hasil audit BPK RI dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 tidak ada temuan material terkait pengelolaan investasi maupun operasional, serta tidak ada dana investasi yang dipergunakan untuk hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan usaha PT Taspen yang sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan RI yang mengatur mengenai pengelolaan program di PT Taspen. Jelasnya, atas adanya tudingan tersebut, kuasa hukum Dirut Taspen menganggap terdapat perbuatan pidana yang dilakukan Kamarudin Simanjuntak. Duke Ari Widago pun akan mengambil langkah hukum. Sebab kami menduga ada perbuatan pidana yakni melanggar pasal 27 ayat 3 dan pasal 28 ayat 2 UU ITE, kata Duke. 2. Pernyataan Kamarudin Simanjuntak soal hubungan Ahok dengan Puput Nastiti. Sebelumnya, Kamarudin Simanjuntak menyinggung nama Ahok dalam perkara kasus Brigadir J dan Verdi Sambo yang ditanganinya. Saat itu Kamarudin mengandaikan Ahok pada apa yang terjadi di Irjen Verdi Sambo.
saya belajar dari kasus Ahok. Waktu itu Ahok menuduh ibu Veronica lah yang berselingkuh. Mungkin semua kita masih mengingat-ingat itu. Bahkan Ahok paling sering menyebut nama Yesus, seolah-olah Ahok itu benar. Tetapi ketika Ahok sudah dipenjara, tiba-tiba dia bikin perjanjian perkawinan dengan ajudan ibu. Ajudan Veronica Tan saat menjadi istri wakil gubernur DKI. Itu, ujar Kamarudin dalam potongan video yang kemudian menyebar di sosial media TikTok. Kamis 21 Juli 2022. Dikutip dari wartakotalive.com. Dia lalu menanyakan ihwal masa pacaran Ahok yang saat itu sedang mendekam di balik jeruji besi dalam kasus penodaan agama. Pertanyaan saya, kapan mereka pacaran? Sehingga ketika Ahok di balik jeruji dan di balik tembok mengikat perjanjian kawin dengan ajudan ibu itu. Elang sudah dewasa dan cerdas pasti memahami maksud saya ini. Maka demikian juga dengan apa yang terjadi di Duren Tiga sana, kediaman Irjen Ferdi Sambo, katanya, menanggapi hal tersebut. Ahok melalui kuasa hukumnya. Rami menyebut akan memperkarakan pengacara keluarga Brigadir J. Kamarudin Simanjuntak. Jika tidak segera minta maaf dalam waktu 2-24 jam, terhitung sejak Minggu 24 Juli 2022. Menurut Rams, ucapan Kamarudin yang menyinggung masalah keluarga Ahok dinilai berbahaya dan tak pantas serta sudah mencemarkan nama baik kliennya. Bahwa perbuatan rekan Kamarudin Simanjuntak mengaitkan perkaranya dengan Pak BTP dan Bu Puput sangat berbahaya dan mencemarkan nama baik Pak BTP. Kata Ram dalam keterangan tertulisnya. Meminang Karudin segera meminta maaf kepada kliennya dan meralat pernyataannya itu dalam waktu 2-24 jam. Kia tidak, kata Ramsi, pihaknya bakal menempuh jalur hukum terkait pernyataan Kamarudin. 3. Kamarudin Simanjuntak mengaku pernah disembah utusan SBY. Kamarudin Simanjuntak mengakui pernah disembah Jenderal Utusan Susilo Bambang Yudhoyono, SBY. Adanya hal tersebut langsung dibantah Partai Demokrat dan menganggapnya sebagai hoaks atau berita bohong. Kepala Badan Hukum dan Pengamanan Partai Demokrat Membob mengatakan pihaknya sejauh ini sudah melayangkan somasi kepada Kamarudin Simanjuntak untuk meminta maaf kepada SBY maupun Partai Demokrat. Kata Membob, fakta hukum bahwa Kamarudin Simanjuntak menyebut sebagai pengacara yang pernah disembah oleh SBY sudah beredar luas di media sosial. Dikutip dari Kompas TV, fakta hukum yang sudah beredar di TikTok, bahwa Kamarudin dengan sombongnya dia bilang satu-satunya lawyer yang pernah disembah presiden adalah dia. Itu adalah fakta hukum dan itu sudah beredar luas, tegas dia. Lebih lanjut kata Membob, hingga saat ini belum ada respons dari Kamarudin Simanjuntak perihal somasi yang disampaikan Partai Demokrat. Sampai saat ini kami belum menerima jawaban somasi dari Kamarudin, kata Membob. Meski demikian, Membob menyampaikan Partai Demokrat tidak akan memaksa Kamarudin Simanjuntak untuk meminta maaf. Sebab, meminta maaf atau tidak meminta maaf kepada SBY maupun Partai Demokrat adalah haknya. Nah itu tadi pembahasan tentang tiga orang ancam dan tegur Kamarudin Simanjuntak, ada Ahok, Dirut Taspen, hingga pihak SBY. Apa pendapatmu dan jangan lupa tinggalkan pesanmu di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini, salam toleransi.